Komando Distrik Militer atau Kodim 0825 Garing Banyuwangi melaksanakan program karya bakti TNI semester 1 tahun ajaran 2022. Kali ini program tersebut dilaksanakan di Dusun Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan difokuskan untuk renovasi rumah tinggal layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Dalam kegiatan itu, Kodim 0825 Garing Banyuwangi sebanyak 2 unit rumah dibedah dan diperbaiki. Selain itu, kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah personel TNI Polri, pemerintah desa setempat, dan masyarakat sekitar. Sementara itu, Dandim 0825 Garing Banyuwangi, Letkol Kaf Eko Yulianto Ramadan mengatakan kegiatan karya bakti TNI merupakan pelaksanaan untuk menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Ia juga mengatakan, selain kegiatan fisik berupa renovasi rumah tinggal layak huni, Kodim 0825 Garing Banyuwangi juga melaksanakan kegiatan non-fisik berupa penyuluhan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat meningkatkan ruang alat juang yang tangguh. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.